Semangat pagi. Jumpa lagi di STH Jakarta. Dengan pengiriman instan kurir Gojek ini sudah cukup aman ya, karena dihandle secara pribadi oleh kurirnya. Jadi enggak seperti reguler yang perlu nginep. Penanganannya juga lebih personal oleh drivernya. Ini ada Jipo 600 million, bisa dibilang collectible dengan packing premium. Ini slipnya atau box depannya putih, masih diplastikin, cukup aman. Barcode udah pasti, barcode ya, itu penanda utama untuk keaslian produk. Seperti biasa kita cek dulu kelengkapannya. Jiponya oke juga, diplastikin, sekilasan masih oke. Tutup box masih bagus, box kelihatan juga masih bagus, semuanya bagus. Ada busa putih penahan, juga kartu garansi oke. Ini Jipo yang kedua, Jipo Bolt ini. Keasliannya juga dipastikan dengan adanya barcode, boxnya masih oke, bagus, mulus. Ini Jiponya diplastikin juga, masih oke banget. Kelihatan masih mulus sekali, ini armor ya. Ya armor, packing, box premium. Semuanya masih oke semua. Nah, khusus yang Bolt akan dibuatkan satu video juga. Khusus yang Jipo Bolt ini pas sekalian cari makan malam di Kue Tiau lagi. Tempatnya memang agak luas, tempat terbuka gitu, dalam, bukan dalam ruangan sih, tapi dibikin kayak hall. Nah, dibawa deh nih Jipo Bolt, kita coba lihat ya. Boxnya oke banget, ada cetakan dan juga ada spot UV, jadi timbul barcode seperti biasa, tanda keaslian. Jadi jangan ragu kalau ada barcode-nya. Ini spot UV-nya tebal banget. Ini Jiponya armor di box premium. Ini engrave-nya dalam banget. Ya memang ciri khasnya armor kan ketebalan bahannya juga 1,5 kali lebih tebal daripada Jipo biasa. Finishingnya memang luar biasa sih. Di bagian sisi bukaan depannya ada logo api dari Jiponya. Nah ini biar kelihatan guratan-guratan dari engrave-nya yang memang dalam. Dia 5 sisi. Finishingnya beneran luar biasa ya. Tampilan sih nggak bakal malu-maluin. Ini sebetulnya second ya, cuma pemakaian 1-2 kali pengisian aja kelihatannya, jadi masih tampilan ya 99%. Hampir nggak ada baret malahan kalau dari Jiponya. Nggak banyak bekas buka tutup Jiponya juga. Nah, masih bersih tungkunya. Ya memang dibersihin sih. Ini juga bottomnya kelihatan mulus ya. 99% kalau tampilan sih. Nah ini kue teonya udah dateng, yummy banget, yummy yummy yummy, benar-benar tambah lapar. Nah ini Jipo armornya Bolt, seperti tadi dibilang masih mulus banget walaupun second, 99% lah tampilannya. Oke,
keren kan, untuk engrafnya juga dalam sekali. Memang khusus yang premium, Jipo nggak main-main sih finishingnya. Kalau untuk suara, memang Armor agak kurang ya dibanding yang reguler biasa. Kita tes yang sekarang suaranya. Karena ketebalan bahannya juga beda. Nah, ini yang reguler sebetulnya. Armor wajar aja sih. Semangat pagi. Terima kasih sudah mampir di STH Jakarta. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang baik-baik ya. Mampir juga ke Tokopedia kita, STH Jakarta.